Bapak Ibu sekalian, kami minta dari keluarga, seluruh keluarga kita dari bahaya narkoba. Itu kehidupan berbangsa dan beribu bupati Sragen pagi hari ini. Kenakan pagi hari ini, kami mohon maaf apabila Bapak Ibu sekalian kurang nyaman pada kesempatan pagi hari ini atas kegiatan kemanusiaan kita bersama-sama Lapas Kelas 2 Sragen. Dari narkoba. Narkoba telah nyata-nyata merusak sendi-sendi kehidupan kita. Narkoba, harus kita jauhkan. Narkoba adalah musuh. Perang terhadap narkoba bukan kewajiban dari pemerintah Kabupaten Sragen, kewajiban kita semuanya. Perang terhadap narkoba adalah kewajiban seluruh. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan kalian. Kami dari lapas, sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan bapak-bapak, ibu-ibu. Awas, pelan-pelan. Bahaya akan kembali dan penjaranya ditemui di kota Surabaya. Untuk mensosialisasikan tentang bahaya narkoba. Pak D. Kerja sama untuk ketidaknyamanan Bapak Ibu sekalian dari Lapas Kelas 2 Sragen beserta Ibu Bupati Sragen, Bapak TNI dan Polri beserta masyarakat yang berkumpul untuk menyelamatkan generasi kita dari bahaya narkoba. Narkoba bukan hanya musuh aparat penegak hukum, hanya musuh dari menjadi kewajiban aparat penegak hukum, bukan